Kita lihat di Indonesia, di Filipina, di Thailand, siapa saja yang pergi ke negara-negara itu menjadi orang Indonesia, berbahasa Indonesia, berbudaya Indonesia. Apabila mereka pergi tinggal di Thailand, mereka tukar nama, guna bahasa Thai dalam rumah dan terima budaya Thai. Tetapi tidak di Malaysia. Orang Melayu bermurah hati. Kita sanggup memberi apa yang ada kepada kita kepada orang lain kerana kita tidak nak orang lain ini berasa seolah-olah kita tidak terima mereka. Mereka kekalkan identiti mereka, budaya mereka, bahasa mereka, sekolah mereka, maka mereka terpisah daripada kita. Dan mereka membawa jalan yang lain, pemikiran yang lain, budaya yang lain. Itu pun kita masih lagi tidak tegur, tidak tolak mereka. Tetapi apabila datang kepada masa yang mana mereka berkata, negara ini bukan milik orang Melayu sahaja. Dia milik kami sahaja. Sama. Kami juga dilahir di sini dan ini negara kami. Bukan negara Melayu. Itu saya fikir kita sampai kepada tahap yang mana orang Melayu tidak lagi boleh terima. Hari ini perkara ini sedang berlaku. Mereka tidak langsung kenal diri mereka sebagai warga negara Malaysia, tidak bersama dengan kita, menolak bahasa kita, menolak budaya kita.